Pesawat Hercules Skadron Udara 32 Lanut Abdul Saleh yang membawa obat-obatan dari negara Cina tiba di Bandara Raden Sajat Ranai, Natuna, Kepulauan Riau. Setibanya di bandara, pesawat Hercules langsung dilakukan sterilisasi oleh personil TNI AU dengan penyemprotan cairan disinfektan. Petugas juga melakukan pemusnahan baju pelindung diri yang dikenakan para kru berjumlah 18 orang. Pesawat yang membawa ribuan bantuan medis dan obat-obatan ini direncanakan akan kembali ke Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Sebelum diberangkatkan, para kru pesawat diwajibkan untuk kembali mengenakan alat pelindung diri yang baru, agar kondisi pesawat maupun kru benar-benar steril setiba di Bandara Halim, Jakarta. Persiapan yang disiapkan di sini adalah beberapa ruangan yang disiapkan, di mana ada ruangan untuk dekontaminasi dan sterilisasi. Mereka dari Cina sudah menggunakan pakaian APD. Nanti kita lepas pakaian tersebut dan diganti oleh pakaian kru. Nah, pakaian tersebut kita musnahkan dengan pakaian yang baru mereka untuk berangkat ke Jakarta. Masing-masing ruangan sudah ditentukan siapa-siapa sehingga mereka bisa istirahat dengan nyaman. Setelah melakukan bongkar muatan di Halim Jakarta, pesawat Hercules ini direncanakan akan terbang kembali ke Lanut Abdul Saleh, Malang, Jawa Timur. Selanjutnya, kru pesawat dan pilot akan menjalani masa observasi selama 14 hari. Dari Batam, Kepulauan Riau, Febri Andrian Amoga melaporkan.